Nah, cowok itu bahagia gampang ya. Gak perlu beli barang mewah ya. Gak perlu jalan-jalan ke tempat mewah. Cukup gini ya. Ini bagiannya cowok kayak gini nih. Ini gila airnya kenapa jernih banget tapi ya. Ini banyak makanan itu. Ada kebab, ada cilor, ada sosis bakar. Tapi saya gak nawarin aku. Lah. Kamu mau jajan? Gak tahu lah. Lah. Aku gak tahu, kamu gak bilang kalau mau jajan. Iya. Dan tadi banyak gerobak. Ya mana tahu dari tadi banyak gerobak. Dari tadi juga banyak mobil di jalan. Emang kita cowok mau nawarin mau beli mobil? Ya udah, muter balik. Ini di depan. Mau jajan enggak? Mau jajan enggak? Apa? Sayang mau jajan enggak? Ini udah muter balik. Mau jajan apa? Enggak jadi. Kayak gitu ya sayang. Tadi katanya mau... Dikira kita cowok itu punya indera keenam gitu bisa membaca semua isi hati perempuan ya. Perempuan ini gini guys, apa yang diomongin sekarang itu nggak sama gitu loh kadang dengan yang terjadi setelahnya. Makanya jangan saya perempuan ini menduduki kursi politik guys, agak-agak susah soalnya ya. Takutnya kebijakannya tuh beda gitu loh yang diomongin sekarang sama yang terjadi di lapangan. Meskipun udah dewasa, kebanyakan cowok itu tingkahnya masih kayak anak-anak bro. Contohnya ya kayak si Udin sama temen-temennya ini nih. Ini ngapain? Sangat antusias. Ini ngapain ya? Asik main kapal-kapalan dengan menggunakan sebuah bak raksasa di tengah hujan. Dan biar lebih aman, ini si Udin gak lupa pakai helm. Kenapa pakai helm anjir? Oh dia takut ditilang polisi air mungkin. Neptunus nih. Ini simulasi film Titanic guys. Kayak gini lah kurang lebih dulu film Titanic. Oke. Kalau masalah joget gue akuin cewek lebih jago sih. Ini ngapain nih? Oh dia gak sadar direkam anjing kenapa dia joget. Kawaii ya. Ini rasa malu. Hei. Itu harga diri cowok jatuh saat gitu guys ya. Jujur memang cowok itu gitu guys. Biasanya gak ada orang gak ada teman di rumah sendirian pasti melakukan hal-hal yang aneh guys. Entah joget, entah ngapain, entah ngomong-ngomong sendiri di depan cermin gitu guys memang guys. Nah, laki-laki banget nih. Ush. Laki. Gimana nih. Di jalan. Oh pura-pura di jalan. Dia cari suara ini. Keramaian jalan. Jalan pulang. Udah lagi jalan dulu nih kapok. Pasti idenya temennya. Iya. Pasti temennya nih yang bangsat nih biasanya. Ketawa puas lagi. Udah jangan diganggu dah cowok nongkrong itu udah. Gak akan pulang sih. Laki yang baik adalah yang membantu pekerjaan rumah. Anjing itu cuma capek banget. Kontribusinya dikit banget itu mas. Jangan sampai videonya ini dilihat sama mertuanya. Ya iya, videonya bocor ke mertuanya kayaknya udahan deh rumah tangganya. Kalau pulpen yang ini ada? Pulpen yang biasa di bawah nih. Terus ini pulpen apa? Apaan pulpen? Anjing ini tempatnya ya. Tempat pulpen. Nah. Bukan pulpennya nih. Terus pulpen yang meja yang nempel di pulpen. Apa sih? Pulpen meja. Pulpen meja. Ya. Bukan meja pulpen. Kan. Pulpen meja itu emang ada tempatnya kok. Itu gimana sistemnya tuh? Ini kan ada berarti bawahnya. Oh, mejanya nempel di pulpen. Lu bapaknya sabar nih guys. Meja. Bang. Gini. Gimana? Coba. Maksaran nih kami. Ini kayaknya udah mulai emosi. Contohnya udah mulai emosi. Tangan, itu tangan. Nah, tangan. Oke. Okay. Nanti pulpen itu isi tali. Isi tali siap. Ya, nah itu. Sampai dijelasin anjing dia sabar banget ya. Ini bagus nih, bisa dinaikin nih gajinya ini. Kesabaran dia tebel nih. Ini apalagi nih, belum ya, puas ini dia. Benar. Ini yang ada gini lain di kok senyum dah, Bli. Itu aja barangnya di bawah. Oh, itu. Enggak ada yang ketawa gitu. Nanggung soalnya, Bli. Sabaran dia tidak seperti kita yang setipis tisu ya. Ini kalau misalnya habis, Bli, tintanya. Bisa diganti, Bli. Ya. Ganti rugi bisa. Ganti rugi aja kenapa yang harus ganti rugi penjualnya kalau habis. Kalau mau pakai aduh. Tempatnya ini bisa, cuman pulpen yang itu harus di sini. Okay. Gila, dia sabar banget. Ini dia bukan sabar sebenarnya lagi nge-farming nih. Siapa namanya?
Masih belum siap nih skillnya dia nih, skill tiganya nih. Di oke. Okay. Masih gulden nih, entar lagi jadi kena nih. Kena hadoken nih, hadoken entar lagi nih. Ayang, pasti kan kamu dulu punya mantan. Ya. Ini dulu pas waktu kamu pacaran. Coba paling takut ini kalau udah gini apa? Nih. Oh no. Bilang temen tuh kamu. Enggak, aku mau tanya tok. Emang cewek tuh gitu guys, enggak mau damai gitu. Ada yang kurang rasanya hidup. Cerita aja. Ah. Sayang lah. Kok sama? Mau dipanggil apa? Itu kan maksudnya sayang kan kita juga sekarang manggilnya sayang. Udah bang, panggil dia babi aja deh. Main sama waktu itu. Ya kan duluan mantanku daripada kamu. Ya berarti kan sekarang yang penting sama aku. Terus kamu aja gimana? Aku gak mau dipanggil sayang juga. Panggil babi aja bang. Ah, babi. Yang bagus. Bagus. Pilih mana kok? Sama. Pilih mana, dipanggil babi atau sayang? Babi. Babi sayang. Enggak. Terus sayang. Enggak juga. Terus apa? Yang lain kan masih ada yang bagus. Oke, anjing. Oh. Oke, mantap. Itu mau. Ini jangan sampai emang cewek itu dikasih kendali untuk menyetir deh, guys. Nih. Nih. Oh, aman, aman. Ah! Enggak, kenapa dia enggak geser dulu sih yang sini? Kan bisa digeser dulu ya, Mbak. Makanya yang gerendelnya bisa dicoba dulu, enggak usah malas-malas banget lah. Tuh kan jadi lecet. Ini yang salah pasti cowoknya. Kenapa dia bangun pagar gini? Kenapa enggak bangun pagar yang otomatis bisa buka waktu ceweknya datang? Masih gitu tuh nanti nih. Gue udah bisa nebak endingnya nih. Ah, ngapain ditambahin anjing? Aduh, ngapain ditambah? Kenapa enggak dibuka dulu sih? Kan bisa dibuka dulu. Kok makin parah lanjutnya? Lah. Lah. Itu sebenarnya jalan keluarnya tuh bukan masalah pagar yang ini, Mbak. Yang ini. Apa sih? Bukan pagar yang ini. Ini pagar ini kamu lepas juga. Oke. Ini bahasa ini gampang banget deh, kiri kanannya ini luas deh, Mbak. Apakah Mbak enggak pernah parkir di Royal City, Mbak, Surabaya? Bisa, secara logika bisa. Cuma logika dia enggak berjalan aja. Enggak usah. Tinggal dilurusin, Mbak, belok kanan. Yo. Ini udah ya, udah ya. Aman nih. Bukan salah sepeda motornya, Mbak. Ini udah luas banget, Mbak. Ini kalau cowok udah 3 motor ini masuk sini. Lah, ngapa? Ngapa di lu maunya gimana sih, Pak? Udah nih udah kurang luas apa? Ini 5 motor ini kalau cowok di sini nih masuk nih. Kenapa enggak muter? Kenapa enggak muter dulu sih? Dia mau ngadep sini, tapi kenapa enggak muter dari depan anjing? Ribet banget ya kayaknya ya hidupnya ya. Musical. Dirodok nemen toh yang, Pak. Ini yang pijat. Oh, ini yang pijat cowoknya. Temen-temen lagi ki sengaja nyantune. Piye to kowe iki? Lirih kleru. Rodok ngomong rodok nemen ndak bener. Pijat. Di level 1 to level 2. Level 1 anjing lu kira mega cowokan ada level 1 level 2. Yang. Suami rahasia gablas. Udah Mas bulldozer aja Mas kayaknya jalan tengahnya pijat pakai bulldozer aja dah. Nih biasa cewek kalau ngambek di tempat makan. Mending pesan yang banyak, Mas. Ditinggal biar dia yang bayar bill. Gitu aja. Gini dia ngambek kan diajak makan ke tempat kayak gini. Coba di restoran mewah. Hilang ngambeknya. Oh, ditampar. Jinian cige pingguo. Xingjiang bei pingguo hui de na zong o. Yo mei lao tie xihuan. Porsinya gak berlebihan sih dibandingkan konten kreator mukbang lainnya, ini masih normal lah. Cuma kita gak tahu ini yang kelebihan apanya nih. Kan bisa dimakan dikit-dikit. Makan apel. Kenapa sih? Langsung berubah orang sih. Beda orang ini. Emang kenapa sih kalau digigit?
digigit satu-satu emang kenapa sih? Wah ini jago banget kayaknya. Cowoknya merinding anjing. Ini jago banget nih. Loh, udah sok serem ya, masih salah aja.